prostat. Oke, untuk bapak-bapak yang background-nya cakep. Ya, untuk menghindari kanker prostat, usahakan pertama itu hindari menahan pipis. Karena kalau semakin sering ditahan, nanti lama-lama dia pipisnya tidak tuntas, itu bisa jadi langsung terjadi pembesaran di prostat. Yang berikutnya dari pola makan. Jika sering makan makanan yang berlemak seperti tongseng kambing atau makanan-makanan dari daging-daging merah, itu wajib hukumnya dikeluarkan spermanya dengan cara berhubungan badan dalam seminggu itu minimal 3-4 kali. Yes. Jika tidak, nanti spermanya itu menjadi kristal. Ketika dia sudah mengkristal, membentuk plak di sepanjang dari penisnya, lama-lama menjadi membesar, terjadilah pembengkakan di prostat dan akhirnya menyebabkan terjadinya kanker prostat. Baik. Jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah, tolong suaminya disayang ya supaya terhindar dari kanker prostat. Terima kasih, saya dengan Lita. Iya, makasih. Dinas di mana? Saya di Yayasan Kanker Darmais. Darmais. Ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.